Salah satu pasangan calon yaitu Harmin Ramba Desi saat deklarasi kampanye damai. Absennya pasangan yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan Gerindra ini memicu ketidakpuasan warga. Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Asril, menambahkan meski tidak diatur dalam regulasi, namun kehadiran paslon sangat penting. Dalam deklarasi yang digelar Selasa siang, pasangan Harmin Ramba Desi tidak hadir dan diwakilkan tim sesnya. Karena ini kan yang kita berharap semua pasangan calon itu kan berikrar untuk kedamaian dan kesuksesan serta kondusivitas daerah kita. Harapan kami sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada juga halangan-halangan yang dialami oleh pasangan calon, saya kira kami juga tanpa kuasa. Pilkada di Kabupaten Konawe diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu pasangan Yusran Akbar Syamsul Ibrahim yang mendapat nomor urut 1, Rusdianto Fahri Pahlevi dapat nomor urut 2, dan untuk nomor urut 3 ada pasangan Harmin Ramba Desi Indah Rahmat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan.